And we welcome your batchmate. She will introduce the batch and what are their expectations with the cultural immersion. Accommodating to all of us. We really do feel at home. And so yeah, we went here to learn Bahasa Indonesia, and we do, arriving here in the University of Jember, not only did I have high respect for University of Jember, but also for your culture, for the Indonesian culture. And so yeah, thank you, and yeah, our school too has a move, we have a purpose of globalization. Localization. So I think, and on behalf of the students, I too have this opinion that this move is a perfect move to have our education more awakened and more globalized. So thank you, and terima kasih. For a while. Indonesian taxation, and as well as the economy of the Indonesia. So after which they will be sent to Denpasar Bali to experience as well as the beauty of the Jember. We have known a little facts about it, but upon entering the school campus, we are amazed by how big the school campus is, how equipped they are, and how warm the people are. Part of a cultural immersion, we are expecting to learn more about Indonesia, not only about the people, the place, but as well as their culture. Particularly in the University of Jember, part of our itinerary is learning intensive Bahasa. However, there is an allotted time for us to visit their industry. So upon visiting your industry, we'll be able to know what are the famous and really developing industries here in Indonesia, and we'll be able to absorb a lot of lessons on how you conduct your business, how you deal with other people, and all those opportunities that will be able to open up for both countries, the Philippines and Indonesia. Ya, di sana ada, kita juga pernah mengundang seminar internasional di sini, dan kita USC perketuaan kami memiliki 5 hubungan MOU dengan 5 universitas, yaitu UNED, ITB, UGM, Sekolah Tinggi Perhotelan Bandung, dan satu lagi Sekolah Tinggi Universitas Katolik Jakarta adalah di Malang. Apa yang akan mereka belajar di sini? Mereka akan belajar di Jember ini, di Universitas Jember ini selama 7 hari Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Mereka sangat konsen dengan Bahasa Indonesia karena mereka menghadapi hasil ekonomi community 2015. Untuk yang lain? Untuk yang lain, mereka belajar ekonomi syariah di
Kampus Katolik Jakarta. Selama juga satu minggu, mereka juga mempelajari kultur Indonesia sekalian melihat dengan lebih bagus, mereka akan ke Bali di masa. Saya kurang tahu berapa. Tapi untuk yang akan mereka datang ke sini untuk belajar bahasa Indonesia, yang tahu negara sana, secara general datangkan ke Indonesia. Secara general kedatangan ke Indonesia itu ingin mengetahui gimana Indonesia ini, bagaimana kultur Indonesia ini, dan bagaimana dia bisa memahami kultur ini, karena dia juga ingin memanfaatkan peluang kemudian ASEAN 2015, ASEAN Economic Community, yang dimana perpindahan tenaga terdidik, akuntansi, terutama kalau sudah mulai bebas ke depan, mau tidak mau mereka tidak ingin sekalian kemudian hari. Ini dari jurusan apa? Ini hanya akuntansi, jurusan Departemen Akuntansi USG, School of Economic and Business. Dari San Carlos. Jadi universitasnya adalah San Carlos, akuntansinya namanya itu School of Business and Economic. Departemennya melihat ada perbedaan wajah, dan dia sepertinya juga tadi malam datang ke sini dan mereka at home, artinya sama antara sana dan sini tidak begitu banyak apa perbedaan, dan mereka ingin mengambil banyak hal yang bisa dilihat di sini. Untuk lingkungan net sendiri, Pak? Lingkungan net, dia puas. Ya, paling tidak hasil saat tadi pagi ke sana, sebelum makan, catatannya bagaimana tadi malam, dia tidak ada masalah. Oke aja. Kami tadi juga sempat karena sudah kemana saja yang dikunjungi oleh belum mereka dari Wisma kita bawa ke sini. Rencananya mereka akan kursus bahasa yang diadakan, tempatnya ada di Pasar Sarjana, yang akan mengajar adalah tenaga dosen-dosen dari sastra. Mungkin selain kegiatan belajar bahasa Indonesia itu apalagi yang rencananya? Ya, kami kalau rencana mereka cuma belajar bahasa Indonesia, tapi kami ingin mengoptimalkan. Maka International Office dalam hal ini sudah meminta atau katakannya memberi informasi kepada fakultas terkait dalam hal ini, karena ini akuntansi, maka fakultas terkaitnya adalah ekonomi, jurusannya adalah akuntansi. Selama satu minggu di sini, kalau memungkinkan dimanfaatkan dosen-dosen yang dari sana, apalah melakukan diskusi atau apa yang sekiranya bisa memberi manfaat lebih di antara universitas yang ada, jurusan yang ada.